Tapa banyak orang kena syubhat akhirnya jadi Islam liberal. Ya, kena syubhat akhirnya berkeyakinan tidak mengapa mengucapkan selamat Natal kepada orang di luar Islam. Kena syubhat yang tadinya dia yakin seyakin-yakinnya riba itu haram sekarang menjadi ragu. Tadinya dia yakin jenggot celana cingkrang itu sunnah Nabi, itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk kaum laki-laki. Hadisnya cukup banyak, cukup jelas dalam seluruh kitab hadis ada hadisnya. Menjadi ragu setelah itu karena kena syubhat. Menjadi ragu. Bahkan tidak lagi melakukannya karena syubhat. Nah, kita sekarang berada di masa yang penuh dengan syubhat dan syahwat yang amat sulit untuk bisa istiqamah, jemaah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kalqabidhi 'alal jamal." Akan datang sebuah masa di akhir zaman nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya di masa itu rasanya seperti menggenggam bara api. Antum merasakan enggak, jemaah? Hah? Kalau belum berarti masih ele-elean kita. Apa pelajaran yang antum bisa ambil? Antum tinggal di Arab nih sekarang. Apa pelajaran yang bisa antum ambil bahwa agama tidak kenal bangsa? Coba antum renungi selama sholat jamaah lima waktu di masjid-masjid yang ada di sini. Kebanyakan jamaah sholat lima waktu orang di sini atau orang dari luar? Hah? Pelajaran kan? Antum ke negara, negara lainnya. Iman, Islam tidak kenal agama. Tapi mengenal siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau takut sama Allah. Coba antum renungi selama antum ana perhatikan selama berapa hari di sini. Ketika sholat jamaah, rata-rata orang setempat atau orang luar? Hah? Orang luar jamaah sholat lima waktu, ya kan? Bahkan mungkin ada orang yang dia, masya Allah, tinggal di Mekah, ada yang menyampaikan ke anak dia enggak pernah ke Masjidil Haram. Dia orang Mekah asli, enggak pernah haji. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang memang tidak ada keinginan. Karena apa? Karena syahwat dan syubhat masa sekarang bukan hanya di luar rumah. Kata ulama salaf dulu, kalau kita bertahan di rumah enggak keluar rumah, selamat kita dari syahwat dan syubhat. Selamat. Tapi kalau sekarang di kamar sendiri, tinggal di Mekah pun bisa jatuh ke zina dia. Adanya medsos, apalagi kalau di luar Mekah. Apalagi di negeri yang sudah moderat. Berbagai aplikasi di HP yang mengundang perzinaan, yang mengundang perjudian, yang mengundang homoseksual dan seterusnya. Luar biasa jemaah. Maka kata Nabi, jika dia berpegang teguh dengan agamanya dengan serius, rasanya seperti menggenggam bara api. Sampai-sampai Nabi menyatakan, lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Pahala satu orang dari mereka yang berani berpegang teguh dengan agama Allah itu pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar ketika membawa hadis ini tidak menunjukkan bahwa dia lebih mulia daripada sahabat Nabi, karena penyebutan pahala lebih afdal dari beberapa sisi tidak menunjukkan dia lebih afdal secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya Nabi menyebutkan beberapa keutamaan Nabi sebelumnya yang Nabi tidak memilikinya, tapi bukan berarti mereka lebih mulia daripada Nabi secara mutlak. Ya kan? Nabi Ibrahim yang pertama kali diberi pakaian di padang mahsyar, lebih duluan daripada Nabi kita. Nabi Musa lebih duluan bangun daripada Nabi kita. Tapi apakah Nabi Ibrahim dan Musa berarti lebih baik daripada Nabi kita? Kan enggak. Ya, disebutkan dia memiliki keutamaan di sebagian sisi, tidak menunjukkan dia lebih utama secara keseluruhan. Karena keutamaan bertemu dengan Nabi itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Sejuta orang yang seperti orang yang paling beriman di dunia ini itu tidak menyamai mungkin 10% atau 1% imannya Abu Bakar. Syahidnya Nabi menyatakan kalau dia mampu berpegang teguh di atas agama Allah, di atas sunnah beliau, pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi. Kenapa jemaah? Karena kondisi lingkungan. Kondisi orang di sekitar kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah. Ya. Mau duduk-duduk ngopi, ya, di depan kita Abu Lahab, belakang Abu Jahal, ke kanan Abu Nawas, ke kiri adiknya Abu Jahal. Enggak mendukung. Bahkan sebagian tempat, sebagian kondisi, ada orang mau pergi sholat malu sama kawannya. Kebalik, bukan orang yang tetap di warung kopi enggak sholat yang malu sama dia. Dia yang mau bangkit mau sholat ini. Dia tahu wajib sholat berjamaah. Azan dikumandangkan sudah mulai gemetar badannya. Mau izin malu. Mau pergi sholat malu. Bukan yang bertahan enggak sholat yang malu. Kebalik jemaah. Betul apa enggak? Ada apa enggak hal yang seperti ini? Banyak, ya kan? Subhanallah. Maka kata Nabi kalqabidhi 'alal jamal, kalau dia betul-betul berpegang teguh dengan agama ini, rasanya seperti menggenggam merapi.
Bahkan mungkin di sebagian lingkungan, sebagian tempat, kalau dia ikut sunnah Nabi, berkurang kawan-kawan namanya. Ya, berkurang kawan-kawannya. Orang sudah enggak merasa aman, nyaman lagi sama dia. Karena memang sudah sunnatullah, kebaikan enggak akan mungkin berkawan kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana kejelekan tidak akan mungkin dekat kecuali dengan kejelekan. Nabi menyatakan al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaq wa ma talaqara minha ikhtalaf. Ruh manusia, jiwa manusia ini itu seperti pasukan di medan perang. Yang namanya pasukan di medan perang, dia akan merapat kepada pasukan yang dia lihat ada simbol yang sama. Begitu dia lihat simbolnya berbeda, dia akan menjauh. Begitu kan? Pasukan di medan perang, seperti itulah jiwa manusia. Kalau dia orang baik, pasti merapat kepada orang baik. Dia mengenal sunnah Nabi, dimanapun dia turun, yang pertama kali dia pikirkan, di mana ada kajian sunnah. Ya, di mana ada masjid. Tapi kalau dia pelaku maksiat, begitu turun sebuah daerah, di mana ada diskotik. Ya kan? Di mana ada tempat prostitusi. Ini dua hal sudah merupakan sunnatullah. Makanya bimbingan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, agar kita istiqamah dan selamat dari syubhat, yang paling ampuh yang pertama adalah ilmu agama. Ini yang paling menjaga kita dari syubhat yang dapat menjerumuskan kita ke syirik, kepada bid'ah, atau syahwat yang bisa menjerumuskan kita kepada keharaman yang Allah haramkan. Adalah ilmu agama.